Mantan Menteri Susi Pujiastuti keciduk bawa mobil pick-up jadi sorotan. Baru-baru ini viral video Susi Pujiastuti kepergok minta rokok sebatang pada pengendara jalan saat terjebak macet. Aksi mantan menteri KKP itu pun langsung menuai komentar warganet. Dalam video tersebut, terlihat sosok Susi Pujiastuti tengah mengendarai mobil pick-up berwarna putih. Video berdurasi 36 detik tersebut dengan jelas merekam aktivitas seorang mantan menteri yang meminta rokok kepada pengendara lainnya. Sifat asli mantan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Susi Pujiastuti dipuji oleh masyarakat karena sikap luwes dan kesederhanaannya. Sementara itu, Susi Pujiastuti yang mengetahui videonya saat meminta rokok tersebar, turut membagikan video tersebut di akun Twitternya. Aduh, pagi sudah dapat kiriman video kemarin hari ketiga Lebaran, bosan di rumah mau ke pantai, macet luar biasa yang biasanya 10 menit jadi 50 menit, ungkap Susi. Sontak saja unggahan video itu pun mendapat beragam komentar dari warganet.